Baik anak-anak, jadi ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di sekolah ini akan mengadakan lomba dance antar kelas. Jadi, kalau ada yang berminat dan memiliki pengalaman dance, ibu akan memilih kalian. Setiap kelas itu ada 6 orang yang akan mengikuti lomba dance tersebut. Tania, kamu ikut? Gimana ya? Aku bingung juga nih. Loh, kok bingung? Kamu kan pintar dance. Kok malah bingung sih? Kamu tenang aja. Aku ikut dance juga kok. Please, kamu ikut ya. Aku ngikut Keke aja deh. Kalau dia ikut, aku ikut. Kalau dia nggak ikut, aku juga nggak ikut. Kamu tenang aja, Tania. Aku bakal ikut kok. Itu nama aku udah aku daftarin loh tadi. Tuh di depan, lihat aja sendiri. Anak-anak yang cowok ada yang ingin ikut. Oh iya. Ya udah deh kalau gitu saya aku ikut Kenzo juga. Tuh ingin mengikuti acara lomba dance. Nah, tuh. Gitu dong, mau ikut lomba dance selagi kamu bisa, kenapa tidak kan? Ya udah, aku mau daftarin nama aku sama kamu ya. Iya deh, iya. Tolong ya. Bu, saya, Gio, dan Tania ingin mengikuti acara lomba dance tersebut, Bu. Baik, Gio dan Tania ya. Saya Gary, Bu. Saya ingin mengikuti lomba dance tersebut juga, Bu. Baik, Gary. Ini untuk anak ceweknya. Tidak ada yang ingin mengikuti lomba dance lagi. Ini nanggung loh, satu lagi. Ayo, cepetan daftar. Tinggal satu lagi loh anak ceweknya yang belum. Kamu ikut? Enggak lah, malas aku gak bisa dance soalnya. Apa aku ikut aja kali ya? Soalnya Gio juga ikut. Sekalian caper lah sama anak satu sekolah. Bagaimana yang perempuan? Ada yang ingin ikut? Tinggal satu orang lagi loh nanggung. Saya Ica ingin mengikuti lomba dance tersebut, Bu. Hah? Ica? Ica, kamu serius bisa dance juga? Ya bisa dong, Gio. Ica ini bisa dance. Gio nggak percaya sama Ica. Ica tuh pintar dance loh. Wah, Ica, kamu nggak usah sok-sokan deh ikut-ikut dance segala. Kamu nanti yang ada caper di situ. Iya tuh, bener banget. Kamu mana bisa dance? Dance aja menye-menye kamu. Bunga sama Citra jahat deh. Gak boleh gitu tahu. Ica itu bisa dance. Ih, kalian jahat banget. Woi Ica, sok imut banget sih loh. Ih, Bobby sama aja kayak mereka. Ica ini emang kayak gini loh. Gimana sih, Bobby? Ica, kamu seriusan mau ikut acara lomba ini? Kamu bisa dance. Ibu nggak pernah lihat tuh kamu bisa dance. Ih, ibu sama aja deh kayak semuanya. Ibu nggak percaya Ica pandai dance. Ya udah, Ica buktiin sekarang. Ica maju untuk dance di depan. Ibu lihat aja. Mulai deh. Nih, aku maju ya. Kalian lihat aja ini. Nih, kalian lihat nih. Ica itu pandai dance tahu. Kalian pikir Ica seburuk itu? Nih, lihat. Ica itu lebih bisa dance daripada... Mulai lagi dah nih bocah. Lihat baik baik. Cia, aduh Cia, kamu kenapa Cia? Aduh, gak bisa diselamatkan lagi nih anak. Gitu ya? Udah parah banget ini. Aduh sih, kayak itu gak ada hari tanpa caper gitu gak sih? Loh, Ica kenapa? Iya, anjir. Iya, sumpah. Gak bohong aku dong. Jadi caper aja gitu kan. Emang caper gak? Udah deh Ica, mua aku lihat muka kamu, mending berhenti deh. Ica, udah kamu berhenti nak. Tuh, gue bisa dance tahu. Gio, gimana dance aku bagus nggak Gio? Hah? Iya bagus kok, bagus banget.
Udahlah itu Ica, kamu itu kayak caper banget sih. Udah deh, mending kamu gak usah ikut dance deh. Yang ada acara makin kacau nanti kalau kamu ikut. Ibu, please lah Bu. Ica pengen banget ikut. Ica pengen dance Bu. Ica bisa kok Bu, kalau Ica latihan. Tadi kan Ica udah bagus dance-nya Bu. Yaudah, karena gak ada lagi anak cewek yang ikut dance, jadi kamu boleh ikut. Baik anak-anak, jadi selain Ica, gak ada lagi yang mau ikut dance. Terpaksa ibu pilih Ica, karena anak cewek di kelas ini gak ada lagi yang mau ikut dance kan. Yaudah, ini udah keputusan ibu ya. Jadi tolong pengertiannya, ibu jamin Ica bakal bisa dance kok. Yeay, dance. Gue ikut dance. Gio, gimana? Bagus kan dance Ica tadi di depan? Gio pasti tertarik dan kagum sama Ica. Iya, bagus kok, bagus banget malah. Baik semuanya, jadi aku akan menjadi perwakilan atau ketua dari acara dance kita nanti. Jadi kita bakal latihan di rumah aku. Aku bakal mengajarkan kalian dan memberitahukan kalian dance mana yang akan kita praktekkan untuk acara nanti. Jadi saya harap kalian semua datang ke rumah saya. Nanti saya Sherlock. Jadi nanti pas pulang sekolah kalian langsung ke lokasi rumah saya ya, dan pakai baju olahraga juga ya. Jadi Kenzo, misalnya saya nggak bisa datang atau misalnya atau sakit atau acara lain lah ya kan, nanti kamu tolong ya wakilkan aku sebagai ketua dari acara dance ini. Oke? Ini waktunya masih lama sih, 2 minggu lagi. Jadi kita masih sempat latihan ya. Kita harus kerja sama gitu ya, Kenzo. Siap. Baik, Keke. Oke, kalian semua paham? Paham. Iya, Keke. Oke. Oke, semuanya udah pakai baju olahraga dan berkumpul di rumah aku. Oh iya, ada yang belum datang juga ya, soalnya ini kurang. Siapa ya yang kurang? Oh iya Ke, si Ica belum datang. Aduh, kebiasaan. Yaudah, kita tunggu dulu ya. Hai semuanya. Ica, datang juga kamu akhirnya. Heh Ica, lama banget sih datangnya. Dari tadi kami tungguin. Ya gimana, namanya juga telat, ya udahlah gak apa-apa. Lagian kan belum latihan juga kalian kan? Santailah. Udahlah, yuk latihan lah yuk. Gak usah lagi bahas terus nih. Kami tuh belum latihan karena nungguin kamu. Kamunya malah lama banget lagi. Iya, udahlah gak usah dibahas lagi. Gak usah ngegas juga kali kamu, Keke. Loh, Ica, kamu kok gak pakai baju olahraga sih? Kita kan mau latihan dance, malah pakai baju seksi begini. Kamu dengar nggak peraturan tadi di sekolah? Kita udah berbincang. Kamu nggak dengar ya? Buduk atau gimana nih? Udah telat. Nggak pakai baju olahraga lagi kamu. Gimana sih? Sengaja kamu ya? Emang sengaja? Kenapa? Marah? Aku emang sengaja kok pakai baju kayak gini. Ya segimana nyamannya aja sih kalau aku. Kalau pakai baju olahraga itu gerah banget tau. Kenapa? Kamu iri? Hah? Kamu iri lihat kecantikan aku? Gio, gimana? Aku lucu gak? Hah? Yaudah yuk buruan masuk ke rumah aku.